khususnya ya Allah, kepada Pak Beni Muhammad yang kedua kedua kami, kepada mereka yang berjuang baru di kampung, di masjid ini, sehingga dapat menikmati apa saja yang telah mereka usahakan. Semoga Allah memberikan keadilan amal saleh kepada mereka semua. Allah ya Allah, keampunan untuk diri kami dan keluarga kami, seluruh orang Islam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nazir, Tuan Imam, ahli datang kuasa masjid, ahli-ahli sidang jamaah yang dikasihi Allah, kita kata dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala daripada ramai-ramai orang dalam karya kita. Tak macam mana kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke masjid, melaksanakan tugasan. Ada sampai peringkat yang dia rasa kalau di rumah rasa semayang macam tak sah. Dia rasa sah tu, tapi dia rasa tak sah sebab dia rasa mesti berjemaah. Berjemaah tu bukan berdua, mesti dia suap. Ada orang sampai macam tu. Itu yang sedang dipukul oleh tabligh tu itulah dipukul. Ada perjalanan 3 hari 3 malam, ada 7 hari 7 malam, ada yang sebulan dan sebagainya. Sehingga kan orang-orang yang tak memaham, memandang mereka itu dalam bentuk fitnah pula. Mendukung-dukung periuk macam-macam kan. Itu ialah halangan-halangan atau ujian-ujian yang terpaksa ditanggung oleh orang yang nak membudayakan supaya dia berbudaya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak membudayakan diri kita sebagai hamba Allah, kita kena berkawan dengan hamba Allah. Kalau kita berkawan dengan hamba harta, kita akan terikut-ikut dengan dia. Lepas ini kita kira waktu maghrib ke apa ke, waktu itulah sebenarnya beria-ria pernah orang nak beli barang di kedai. Oh, di mall-mall tu kan, itulah time-nya. Tak apa hal kita tahu ke dalam. Itu memang macam itu. Sebab kalau kita berkawan dengan tukang besi, katanya, kalau berkawan dengan tukang besi, sedikit sebanyak baju kita tu tembus-tembus jugalah kena bunga api. Tapi kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi, sedikit sebanyak bau-bauan tu datang jugalah ke pada diri kita. Dapat juga. Jadi teman dan kawan itu penting. Ya, teman dan kawan ini penting. Untuk apa? Untuk kita membudayakan. Sebab itu saya tengok orang main golf, dia tu cukup kawal dia menjaga. Sebab satu dia panggil satu flight tu bawa. Jadi seorang tak boleh, tak datang. Oh, dia akan call esok. Pukul 7:30 ya esok. Sekarang tengah nak tidur kan, call lagi sekali tu, esok. Pada tahu semua jenis tidur dengan hari baru. Macam itu pun. Itu yang dikata budaya tu. Cubalah budaya itu dibawa. Esok, jangan kita subuh jumpa ya. Lepas main subuh kita makan roti canai. Saya belajar. Macam mana itu semua? Kan budaya tu sama je. Orang juga pun macam itu. Dalam ibadah pun kena ada kawan yang jenis macam itu. Sebab nak menyebabkan kita tak pergi tu ada je. Kan di rumah kita tu ada isteri, di rumah kita tu ada anak,
di rumah kita tu ada kucing, di rumah kita tu ada ayam, di rumah kita tu ada kambing, di rumah zaman-zaman dulu, di rumah kita tu ada barang yang tak cukup, ada je lah ni. Kadang-kadang kerana gula tak ada je pun, tak boleh pergi lah ini saya kena membeli gula. Padahal kalau ditimbang gula dengan syurga ni, ini lah penting kan, beda. Apa kata kalau lepas pergi kan, singgah beli gula? Boleh juga, tapi tak. Gula habis. Jadi saya kena beli gula. Nah, tapi kalau sakit, itu lain pula cerita. Ada juga lah alasan tu. Daruratnya dan sebagainya. Dalam Islam ni ada semua lah. Jadi, itulah kita dalam hidup ni sentiasa kalau nak kita berkawan, berkawanlah dengan apa nama kita panggil, orang-orang yang ahli-ahli ibadah. Ahli-ahli ibadah. Dan kepada ahli-ahli ibadah, kita ni ahli ibadah ni, jangan segan, jangan rasa sayang untuk beri nasihat. Sebab lepas buat ibadah ni, kalau kita pusingkan kepala kita, kita nasihat sikit, orang dengar. Pasal kita dalam sedang beribadah, dalam sokan mungkin orang tak dengar, pasal dia tegang. Tapi dalam ibadah ni semua orang dah merendahkan diri dia. Masa itu aku nak masuk pun dia masuk. Kalau tak masuk tu artinya memang dia sedang dalam dipanggil berjuang lah. Berjuang. Sebab kita kena tahu kalau orang tu menegur perangai kita, orang tu menasihat, itulah sebenarnya orang sayang. Kalau orang membiar, itu orang tu orang yang sebenarnya sayang itu boleh dipertikai lah. Walaupun dia bapa kita, sayang itu boleh dipertikai. Kerana orang yang nasihat ni dia kata kalau boleh sesama lah kita ke syurga. Jadi oleh kerana itu ada pula orang kata tak payahlah, kita kubur kita kan ya, bukan sama, kita kubur kita apa nama katanya masing-masing punya kubur. Jadi nak menjawab pun kena pakai akal juga. Pasal kita kubur lain-lain tu sana ingat kan, kalau kubur sama boleh sebut tahan bontot saya ni, bila dia buka tahan bontot saya, pasal kawan-kawan tu sahabat saya. Jadi ingin jawab pun kena pakai akal juga. Bukan pula kita ni kalah cepat tahu ni, pakai akal juga. Jadi lepas kita cakap aku tahan bontot kau ni, aku sayang kau ni, dia nak potong pam, batal. Tahu dia bila dah tahu dah boleh masuk lah yang kita nak sampaikan kan. Itu yang dikatakan, yang dikatakan sebenarnya sebab dalam Quran kata nak nasihat nak kena ada hikmah. Hikmah tu wisdom dalam bahasa Inggeris. Wisdom tu hikmah. Hikmah tu ialah bijaksana. Bijaksana. Bijaksana tu artinya bijak dia. Ronaldo tu. Satu saat harga dia tu, satu saat harga dia 5.5 duit Inggeris tu apa nama tu? Pound. 5.6 pound. Satu saat reka dia tu, reka hidup dia tu, main bola ke tidak, itu dah reka dia dalam jalan-jalan tu. Saat kalau 5.6 pulang ni tak betul ke tidak saya tak tahu, tapi saya ada baca, terbaca, ingat-ingat sikit saya kata. Kemudian kalau 5 tu 5 pound kali RM5 duit kita, RM25 sesaat tap, RM25 tap, sudah RM25. Seminit tak berapa pula, setahun berapa pula. Itu nilai dia kerana dia bijaksana dalam bidang dia. Tekan-kan-kan-kan orang tu mengawal dia membolak tap di campaknya, selah kan-kan dah terlepas pasal dia bola, dah kawan sana dah dapat bola. Patutnya pada akal biasa, patutnya kita kelecek campak ke sana, dulu orang sana ada. Tidak, tekan-tekan-tekan kita nak mengawal bola tu, celah kan-kan tu dia lepas ini. Mudah, guru. Jadi rega dia, rega bijaksana dalam bidang dia lah, dalam bidang. Jadi semua orang kena bijaksana dalam bidang. Baik, berbalik kita kepada bijaksana kita pula, nak mengambil apakah ruang peluang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
melalui lidah Nabi untuk nak mendapatkan pahala sebanyak-banyak. Ah, ni bijaksana kita. Smart. Itu pasal orang yang berilmu, kan? Amal orang yang berilmu ni lebih baik daripada amal orang yang jahil. Sebab dia tahu waktu-waktu mana sepatutnya dia mesti berdiri untuk melaksanakan ibadah. Waktu mana Allah SWT menerima apa nama, menerima taubat, menerima memakbul doa, mana bila? Itu dipanggil smart, bijaksana. Jadi bijaksana ni rupanya kena berkait dengan ilmu juga. Dia tak boleh macam itu saja. Jadi sudah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambung. Sudah digariskan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelayaran. Mengambil kesempatan dalam pelayaran tersebut, Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar." Kabarkan kepada aku, apakah amal yang boleh menyebabkan aku masuk syurga dan jauh dari api neraka? Ah, itu dia soalan. Panjang Nabi nerang. Kalau tak boleh ini, ini tak boleh ini, ini tak boleh ini, ini lebih baik. Ini nak ulang aja. Yang pertama kata Rasulullah, ini ulang ya. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Perkara itu adalah mudah, kata Nabi, bagi orang yang telah memudahkan Allah untuk mencapainya. Bagi orang yang telah dimudahkan Allah untuk mencapai. Ini maksud kita ni tadi. Ya Allah, nak mudah nak mencapai. Ada orang lagi masih belum mudah. Dengar azan tutupnya lagi. Tambah boleh. Ada yang macam tu lagi. Jadi yang kita ni dah termasuk dalam sangat mudah, kata Nabi, bagi orang yang telah Allah mudahkan untuknya mencapai. Mudah di sini maksudnya kita dah mula terbuka, kita dah mula gerak kaki kita, dan kita dah mula mahu mendengar guru-guru bercakap. Kita dah apa nama dipanggil apa nama, mahu pergi untuk mendengar ceramah-ceramah, mahu membuka video-video yang berkaitan dengan agama, dengan nasihat dan sebagainya. Dah mahu. Bagi orang ini yang sebut tadi, bagi orang yang dimudahkan Allah untuk mencapainya. Dan apa dia ibadatnya? Beribadatlah kepada Allah dan jangan engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain. Beribadatlah kepada Allah, jangan engkau syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain, sebagaimana yang tersimpul dalam dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah itu kan kata tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa kita sembahyang kerana Tuhan Aziz? Kenapa? Nyampur pula sikit dengan dia. Kenapa kita kata saya, yalah, kalau tak pergi sembahyang, apa pula kata orang? Kenapa kita pula syarikatkan sembahyang kita tu dengan orang? Kenapa? Nah, itu yang katanya, macam mana kau mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka apa juga ibadah kita, amal kita, perbuatan kita dunia dan akhirat mesti lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ada juga orang buat lillahi ta'ala dulu. Macam-macam lah, passion tu tak kisah, tapi matlamatnya sama. Jadi kita kena tahu passion, pelaksanaan tu beza-beza, tapi matlamatnya sama. Jadi itu yang pertama dia kata. Jadi jangan mensyirikkan Allah. Syirik ni, syirik ni ada yang khafi, yang halus. Syirik ni riya, itu pun syirik. Riya menunjuk. Selalu semayang dia tu 5 minit, tapi bila waktu-waktu tertentu dia semayang 15 minit. Dalam hati dia, biar orang tengok macam mana aku sujud, buat pelan-pelan sujud. Nampak? Tadi dia kata lillahi ta'ala.
hukumnya syirik. Itu yang dicakapkan tu, riak itu syirik tu. Jadi sebab itu kita kata seperti mana yang engkau bersyahadah kepada Allah, iaitu engkau dah mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita istighfar. Sebab itu assalamualaikum warahmatullahi solat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubika min syafatika wa nar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah kan minta ampun. Kut kalau dalam pelaksanaan solat tadi ada sesuatu yang terlepas pandang, terlepas jaga, terlalai dan sebagainya. Itu dia. Baik. Itu yang pertama ya. Ulangan. Ulangan. Dan dirikanlah sembahyang. Dia kata, ini rukun Islam lah ya. Dirikanlah sembahyang. Berilah zakat. Saya dah selalu sebut beri zakat ya, bukan terima zakat ya. Kita orang Islam mesti sampai taraf beri zakat, bukan terima zakat. Sebelum mampu memberi tak pun terima. Tapi niat kita takkan selama-lama nak terima. Sampai bila satu ketika tahun sudah dapat, tahun sudah lagi dapat, tahun sudah tu pulang tak ada nama. Marah 7%. Rupanya pada jawatan kuasa masjid menganggap anak-anaknya dah kerja semua. Bila raya tengok, 8 untuk ke arah rumah. 8. Jadi jawatan kuasa masjid, kalau salah pada jawatan kuasa masjid tu, mungkinlah salah, kita merayu lah sebenarnya. Kereta anak-anak saya susah. Tak apa. Tapi 7%. Pasal apa? Jawatan kuasa masjid melihat pakai otak, pakai mata, pakai telinga. Tapi yang sebenar-benar tahu miskin tidak orang tu. Anak saya memang semua berkereta, tapi dia haria je lah. Jadi biasa mak ayah, mak tak ada dia bercakap dekat orang, anak-anak ada ke bagi duit? Ui, mereka tak berhenti-henti bagi duit pada haram lagi. Itu mak punya perangai. Mak punya perangai. Tak ada, dia anak yang buruk. Itu perangai anak. Perangai mak memang macam tu. Ayah ini diam je. Kisah dia bagi-bagi, tak bagi sudah. Lepas semayang masjid soal dia nanti tarik ke dia, tak payah. Ada je orang bagi. Kan? Saya teringat bapak saya dulu macam tu. Jalan kaki lalu sini pergi Perang kan. Ada je orang naik motor kan dia. Tak pernah naik bas. Tapi ada je orang membawa. Tak pernah sampai jalan kaki sampai ke sana. Itu dia. Jadi ketinya orang tu udah tawakal kepada Allah yang cukup kuat. Jadi tadi dia kata, jangan syirik buat kerja. Termasuklah solat, dirikan solat jangan syirik juga ya. Kemudian diberi zakat jangan syirik juga. Berpuasa jangan syirik juga. Kerjakan haji jangan syirik juga. Artinya buatlah kerja itu semua semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik benar ajaran ni. Tapi kita nak mengamalkan itu payah ya. Pasal dia datang dalam ini. Kalau dia datang dalam ini, itulah gunanya. Astaghfirullahalazim. Sebab kita ni, otak kita ni luar biasa lah Allah siapkan. Luar biasa ni. Kadang dia tak patut fikir pun benda yang dia fikir. Dia fikir. Yang dia fikir tu patutnya Perdana Menteri fikir. Dia tak fikir juga. Sebab dia tahu dia tak sampai ke mana dia fikir juga. Itu otak ni Allah bagi dahsyat betul lah. Jadi oleh kerana dia itu sedahsyat itu, tentulah dia akan meraih melewat. Itulah. Jadi itu yang pertama. Jangan syirik. Buat rukun Islam itu semua sekali. Haji ya. Baik. Kemudian katanya, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Berpuasa yang fardu dan sunnah ialah pendinding dari api neraka. Selain daripada tadi, yang tadi lima sembahyang tu, dia kata hendaklah kamu berpuasa fardu dan sunat ialah pendinding dari api neraka. Itu paham. Ya Allah, hadis engkau kata pendinding dari api neraka. Jadi kenapa kita buat?
kerana ia mendinding kita. Sedekah itu pula memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Itu disebut lagi dua perkara ya. Pertama tadi dia kata puasa sunat dan wajib jadi pendinding dari azab neraka. Sedekah itu pula memadamkan dosa seperti air. Contoh kerja sekali, air kalau api kalau ada kecil lah, buat air mati dia. Ya. Padam terus. Dan demikian juga sembahyang yang dikerjakan oleh seseorang, itu kita dah bincang lama, pada waktu malam. Itu dia sebut. Tiga ya perkara tadi. Tiga perkara, puasa sunat dan puasa wajib, pendinding. Sedekah menghapus segala apa nama, menghapus dosa seperti air memadamkan api. Yang ketiga tadi kita sebut, yang ketiga tu dikata sembahyang yang dikerjakan oleh seorang hamba pada waktu jauh malam. Kita dah bincang dah, tak payah bincang lagi. Lain kali dah setahun dua tahun kita bincang lagi. Itu dia. Dah sebut dah pasal sembahyang malam ni apa dia. Kemudian ini yang baru. Summa qala sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli wa amudihi wa zirwatu sanamihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku nyatakan kepada kamu mengenai kepala ataupun asas ataupun pokok kepada agama keseluruhannya dan tiangnya serta kemuncaknya. Ini malam ini punya. Ya. Kami menjawab, kata Mu'az, mahmu ya Rasulullah, terangkanlah dari itu ya Rasulullah. Qultu bala ya Rasulullah. Teranglah ya Rasulullah, kami nak tahu dengan. Maka qala Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam ra'sul amril Islam wa jadi kita bahasa Melayu jelah, senang ya bahasa Melayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepala atau asas atau tiang agama yang aku bawa itu ialah melafazkan dua kalimah syahadah yang mengesahkan Islam. Tiangnya ayat yang pertama dia kata, yang disebutnya tadi, kalau nak tahu dia kata ialah lafazkanlah dua kalimah syahadah tu, selalulah lafaz kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah. Azan aja berapa kali sehari kan, asyhadu an la ilaha illallah kan. Kemudian kita dalam sembahyang pun asyhadu an la ilaha illallah banyak, dalam tahiyat kita kan asyhadu an la ilaha ill, tangan tu ill tu melainkan Allah. Kuat betul lah tu. Mata tengok tangan ni asyhadu an la ilaha illallah. Ill tu maksudnya melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita tekan selalu, kita tekan. Tapi dalam perbuatan kita tidak macam itu. Hanya kita takut tu. Itu yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW dulu. Dia kata, lafazkanlah dua kalimah syahadah yang mengesahkan Islam. Bila mengucap dua kalimah syahadah, mengesahlah dia Islam. Tiangnya agama. Maka dalam ibadah-ibadah yang banyak tadi, rupanya agama itu merupakan tiang. Tak, macam mana nak memaham tiang? Tiang kalau tak ada, tak berdiri rumah, tak berdiri apa-apa pun, melainkan tiang. Tanyalah arkitek, tanyalah engineer. Tiang lah. Tiang seri lah, tiang dengan tiang ini, macam-macam tiang. Tiang ni ada kepala tiang dan tiang tu pula sendiri. Jadi maksudnya tiangnya, jadi maksud kalau kalau agama kita ni tak sembahyang, artinya agama kita ni macam tak ada tiang. Agama kita bukan agama Allah tu. Kita. Kalau kita meninggalkan solat, maka artinya macam anytime rumah kita boleh roboh lah. Macam itu senang cakap. Anytime boleh roboh. Pasal rumah kita tak ada tiang.
Rumah kita tu kita letak plywood, ya, tiang tak ada plywood je kita tu. Tiup angin berubah. Ni kenapa masjid ni empat tiang tengah ni? Kita kata tiang tengah tu kita buka, okey ni jangan ni tiang ni runtuh. Ha, jadi itu analogi akal. Ya, analogi akal. Sebab itu pun punya sembahyang. Sehingga kan dalam hadis lain lagi disebutkan apabila kita besok nak disoal sembahyang pun ditanya. Sembahyang lepas baru yang lain-lain pula ditanya. Kalau sembahyang tak sah, semua lain-lain tak pakai. Sebab itu orang suka pergi sembahyang jamaah. Kenapa? Kan kita dah cakap dulu, sembahyang jamaah ada seorang dalam jamaah tu sah sembahyangnya, habis semua tu kira sah. Ha, jangan main. Kalau sembahyang seorang diri, kalau tak sah, tak sah. Tak sah tu tidak diterima oleh Allah sembahyang. Mana tahu kita punya duduk tak betul. Baca tadi kan, baca Fatihah tu kita kata rukun apa tadi? Rukun qauli kan, rukun lafaz. Tapi kita tak lafaz pun. Ada orang sembahyang baca Fatihah mulutnya tutup. Itu rukun apa tu? Rukun kalbi. Kalau mulut tutup, bacalah. Itu rukun kalbi. Bila kita tak baca dia, maka sembahyang kita tu. Tapi kalau dalam ramai-ramai, pakai semua tu. Tu pasal jangan elak diri daripada naik bas ni. Biar kita satu bas. Tolong-tolong kata. Imam kita dua-dua ni okey sembahyang dia. Kita buat macam kata. Imam tak okey, ada seorang belakang sekali tu yang tukang buang tak cicak selalu kat masjid ni, dia punya okey, okey semua. Itulah pasalnya kita kata sembahyang. Sebab itu pentinglah solat, ya, dia tiang. Baik, kemudian kemuncaknya pula, tak ada cerita lain, kemuncaknya pula jihad pada jalan Allah. Minggu sudah saya cakap pasal jihad. Jihad ni kan tuan-tuan, 24 jam tu jihad ni. Sebab setiap benda yang kita nak buat tu ada halangan. Kita melepasi halangan, pakai akal, pakai ikhtiar, penat, berjalan juga. Itu semua itu namanya jihad. Jihad tu artinya bersungguh-sungguh. Jadi artinya dia kata, dan kemuncaknya pula ialah jihad. Jihad di sini bermaksud jihad fi sabilillah. Ada orang sanggup menggadaikan nyawanya. Tentera-tentera Turki itu memang dilatih oleh Muhammad Al-Fatih. Sebelum Muhammad Al-Fatih lagi, Osmaniyah tu, dia orang tu kan ada serban dia tu macam tu. Ada macam masjid punya serban. Serban dia tu lah kain kapan. Bagi setiap orang, itulah serban dia. Artinya kalau dia meninggal dalam perjuangan tu, itulah kain kapan dia. Sedangkan kalau dia semati syahid, tak payah mandi, tak payah kapan. Tapi itulah siap dia. Artinya kalau dia bukan mati syahid, kan ini kapan dia. Kalau syahid, alhamdulillah. Memang semua nak mati syahid. Tapi hidup semua. Jadi, oleh kerana itu dipanggil jihad. Dan saya dah bagi tahu dulu, sebesar-besar jihad mempertahankan agama. Tapi sekecil-kecil jihad, saya kata dulu, ialah membuang duri dari tengah jalan supaya orang senang lalu lalang. Senang maksudnya itu tak payah turun bersikal, turun di jalan. Senang itu tidak melukakan orang. Senang itu artinya akan menyebabkan orang suka dan lalu lalang. Baik, apa kata satu kampung ni elektrik tak ada, pukul 5 pagi itu ada tukang elektrik dekat sini terpaksa pergi betulkan elektrik tengah jalan tu kerana satu kampung tak ada. Itu jihad tu. Kalau kita ambil tadi, membuang duri dari tengah jalan supaya orang senang lalu lalang, ini menentukan supaya elektrik hidup. Esok budak nak sekolah, sekarang orang masak air pakai elektrik semua. Masak nasi lemak pakai elektrik juga. Nak mandi wajib kena ayo. Ayo nak pakai apa nama? Apa nama yang panas? Water heater. Wih, besarnya pahala orang yang buat kerja api ni. Air kerja itu.
Maksud saya, kalau kita pandai apply jihad itu ya, jihad itu kepada kehidupan kita, artinya kita yakin bahawa kita berjihad setiap waktu. Waktu 34 ni kan waktu Isyak. Isyak. Kita dah ada rumah. Tapi kita nak sembahyang di sini, nak sembahyang di sini, nak sembahyang di sini. Tapi nak berjihad datang tu, ada je hal di tengah jalan tu. Nak lalu nak buat itu pun berhenti kejap. Pemotor pula belakang nak tengok sekejap. Nak nyambai ke sini tu. Untuk melepaskan itu, telur, kita kena jadi ikan. Apa yang licin tu? Ikan apa? Belut. Kena licin lah. Pasal yang dipanggil jihad itu sebenarnya lah kesungguhan, lepas daripada halangan. Nah, itulah pasalnya macam-macam permainan cikgu-cikgu buat, ada namanya lari lipat dan sebagainya, supaya nak mengajar kita ujian banyak. Siapa yang lepas nombor satu tu kan, nombor satu tu bukan tentu bagus sekali, bukan nombor bagus sekali, tak tentu bagus lagi. Ya, itu lagi banyak. Jihad ini ialah dia kata kemuncak nya agama ni. Jadi sembahyang subuh, zuhur, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu yang wajib. Jihad tuan 24 jam. Tuan Nazir kalau dia apa bidang tak tahu, dekat Proton dia buat. Dan jihad dia nak memastikan bila apa bidang dia tu, bila diserah kepada pemilik besok, dia tak ada dosa. Dia kelajuannya akan mengikut dia apa nama, maksimum berapa laju dia akan boleh pergi, minyaknya berapa kilometer, berapa apa nama kita panggil liter untuk jalanan dan sebagainya. Itu jadi menjelang nak nyampai situ, sebelum sampai bagi kunci ke orang tu, jihad dia menentukan. Cuba tanya macam mana nak buat kereta ni, tiap-tiap skru ketat tu ada lesen ni, kena tengok tu, entah beribu satu kereta tu, beribu dia punya apa nama, standard dia, bukan satu je. Kita kata satu standard dah. Sebab itu dekat cermin dia dah siap, ada pump dia pasang cermin tu, sudah check kat tayar tu ada. Inilah rupanya yang dipanggil quality control. Cuba bayang kalau ada pekerja-pekerja tu yang buat sambil-sambil lewa kerana tak suka kena marah dan sebagainya, sampai ke tangan orang tu besok, cerminnya, tingkapnya, bila buka kan ada satu ketika dulu, Proton rasa kita salah, dulu-dulu ya, kita nak bayar tol, kena buka pintu pasal dia punya cermin. Sekarang dah elok, dah tip-top dah. Ini jihad dipanggilnya. Erti jihad ni kan, nak mencapai kecemerlangan tu, perlu jihad ni. Jadi semangat jihad ni kena kuat. Jangan semangat jihad yang mengasah barang je. Awak mengasah barang, awak masa yang kita asah tu nak bunuh kan, tapi orang yang nak kita bunuh tu kaya-kaya ke kan tu. Awak mengasah barang tak habis lagi. Itu dipanggil jihad. Iaitu jihad, bagaimana kita melatih diri kita ni supaya kita menjadi orang yang dia kalau bagi dia kerja, kalau dia tukar, kita tahu rumah ni 20 tahun, 30 tahun, elektriknya tak meragam, aninya tak meragam, memang kita puas hati. Asrama Jamu Sakti tu yang membuatnya aciu nama Cina, aciu nama, retak pun tidak. Sampai sekarang 20 tahun dah, saya buat 94, 95, masih macam tu. Kayu-kayu tu dah berbol lah, kena ganti lah. Tapi itu kualiti orang. Ada rumah baru 6 bulan dah retak sana, retak sini. Nampak? Jihad tu tak faham. Maka bila jihad tu tak faham, maka bila kita deliver, kita serahkan barang tu dekat orang, dia tak sempurna. Bila tak sempurna, orang ngaitkan siapa buat ni. Kita sebutkan namanya Nabi Adam, Adam namanya. Tak ada kena mengenalah dengan sesiapa, Adam namanya.
Oh, patutlah orang Islam. Ha, itu yang menakutkan kita tu. Pasal dia, dia Islam rosak. Yang ini siapa buat? Masih anu si bolan tu. Oh. Ha, dah ada jadi macam tu dah. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, jihad itu, sebab itu dalam ini disebutnya, pertama tadi katanya sembahyang itu tiang agama. Tiang itu maksudnya, kalau kita jaga solat kita, solat kita jaga time-nya tepat, rukun-rukunnya terjaga. Bila kita sembahyang, kita sedar kita sembahyang. Bila kita baca Subhana Rabbiyal Azim, kita sedar kita sedang baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita sedar. Ada waktu sedar. Oh, cung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ah, eloklah. Astagfirullah. Cepat-cepat. Jadi, sembahyang itu ialah gambaran kepada perangai orang Islam yang kena nak berjihad tadi, mesti tepat time, rukunnya terjaga, berjemaah, suka mendengar pandangan orang lain, setia, taat. Dia bukan jenis ada orang dia bila berjemaah ni imam rukuk semua, imam sujud. Kalau imam tak betul pun ada cara negurnya. Imam tak betul, oh jangan disegah dari belakang tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ihdinas sirat. Udah lupa Fatihah, boleh begitu? Tak boleh macam itu. Tak boleh disegah macam itu. Kalau imam tu terkentut, ui cantik benar, dia kena megang hidung dia macam ni. Orang supaya tak payah nanya dah. Dia ketut pun boleh, dia pegang hidung. Tapi kalau dia keluar aja pun, orang yang di belakang kena tahulah, pergilah ke depan. Tak payah nak pegang ini pula. Tapi dalam Islam tu kan, kalau kita belajar, cantik betul. Sebab itu sembahyang itu, ialah bagaimana praktikal manusia itu sepatutnya. Dia buat semuanya kerana Allah, time mesti tepat, mesti betul, macam buat proton tadilah. Apa kena buat dulu, macam mana nak pasang, apa washer nak masuk dulu, kecil. Lepas tu tayar tu di test pula berapa punya laju dan kelajuan tu pula. Saya dengar bukannya 3 jam nak test kan? Wah, 24 jam. Pusing tu. Dalam masa pusing tu kan, kalau ada hal tak lepas. Tapi Singapura kata zero defect. Apa maksud tu? Kosong kesalahan. Bila dia orang buat kereta berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu, zero defect. Satu pun tak ada yang salah. Kalau ada satu salah tu, diletakkan di situ, dibincang betul-betul dengan ramai. Apa pasal macam ni, apa pasal? Menjadi penyakit pula pada orang semuanya. Bertuahkan yang kereta yang besar tu. Pasal dia menjadi rujukan. Sampai macam itu orang. Kenapa? Kerana dia mengamalkan ajaran Allah bab solat lengkap dan sebagainya. Jadi orang solat ni kalau dia melaksanakan jihad, dia bawa ni perangai solat ke jihad. Islam itu yu'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada agama lain yang lebih tinggi dari Islam. Itu ajaran Nabi ni. Sekarang ni nampak tak jadi macam itu. Kerana apa? Kita masih semayang. Semayang ada satu seluang-seluang juo. Seluang-seluang juo. Masak aku berisi inti. Semayang-semayang juo. Mengatur orang indah berhenti. Apa bunyi? Faham ke? Semayang-semayang juga mengatur orang ni tak berhenti. Apa pasal jadi macam tu? Pasal dia tak melihat dia. Betul takutlah, ya aku dah sembahyang 10 tahun dah. Pasal ini kan rosak aku punya tu. Apa patut Melayu kata? Sebab bila sedikit rosak susu sebelah ni. Jadi sebab kita mengumpat tadi menyebabkan habis. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatar. Hasad, dengki, ni mengata-ngata semua ni memakan amal.
ataupun memadam amal seperti mana api dipadamkan oleh seperti api memakan kayu-kayu kering. Api padam. Jaga. Jadi saya fikir untuk malam ini kita sebut pasal itu saja, iaitu apa dia? Islam ya. Mengesah lafazkan ucapan syahadah. Kemudian macam mana kita lafaz syahadah itu tadi? Kita praktikalkan dengan solat. Kemudian praktikal solat itu bawa kepada jihad. Jihad itu apa? Kehidupan. Maka disebutlah way of life. Way of life. Maka orang Islam itu akhirnya dia orang kepercayaan. Orang Islam itu akhirnya dia orang yang diperlukan dan sebagainya. Siapa orang Islam itu? Kita lah. Kalau kita mengatakan apa, kita mengatakan kita lah. Jadi untuk tujuan tersebut, marilah sama-sama ya, kita menganalisa kehidupan kita ya, supaya dianya berbetulan dengan alignment yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minggu depan kita akan bercakap pula, mahukah aku nyatakan kepadamu mengenai perkara yang menjadi teras atau dengan sebabnya dapat memiliki semua sesuatu. Itu Mu'adz bin Jabal tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Rasulullah pun memegang ujung lidahnya. Lalu bersabda, "Jagalah lidah ini daripada menyebabkan engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini." Itu pun yang itu. Kemudian situ insya-Allah ya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik, hidayah kepada kita. Semoga kita menjadi orang yang sentiasa ingin menjadi umat Islam yang cemerlang di muka bumi ini. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr. Illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Sobre isso.